Hah? Udah penuh ini, nggak ngeliat apa ini udah penuh? Aduh, sebentar doang bang, sebentar doang ya. Kagak bisa mas, ini nanti kagak bisa keluar motor yang lain. Kalau mas parkir sini, parkir di luar aja mas. Bang, bentar doang bang, saya ke situ cuma mau ngasih CV doang. Enggak mas, enggak bisa, di luar aja mas. Di sini udah penuh, nggak liat apa tuh udah penuh begini. Di luar, aman? Di luar aja mas, aman, di luar. Ya susah ilang. Banget dibilangin aja ya. Di luar aja mas, di luar. Udah penuh nih. Iya, lagi parkiran motor sempit banget sih. Udah tahu motor ratusan juta di dalam gara nih. Udah masuk ke dalam. Hei mas, ngantri ini, dong. Hah? Ngantri. Emang pakai ngantri mas ini antriannya? Iyalah ngantri. Antrian punya nenek moyang lu. Bukannya langsung interview mas. Langsung interview emang udah gak mau interview. Banyak yang mau interview. Udah ngantri. Mas, kalau dari belakang udah jam berapa dapatnya? Subuh. Dia nanya lagi, udah ngantri. Ya, oke. Dalam. Oke, dalam. Ya. Ya, oke. Ya, Pak. Udah penuh ya? Oke, siap, ganti. Pak, ini biasa, Pak. Bisa langsung interview ya? Udah penuh, Mas. Udah penuh gimana, Pak? Saya kan dari tadi saya ngantri, kan Bapak kan tahu saya ngantri dari tadi. Iya, nggak bisa, Mas. Udah penuh masalahnya. Ya udah, saya titip aja di sini, Pak. Titip ya, Pak. Di dalam ada telepon saya, Pak. Ntar kalau misalnya emang bosnya berubah pikiran, telepon saya, Pak. Iya, oke. Ini. Saya coba ya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Wah, motor saya! Wah! Bang! Itu motor gue satu-satunya, Bang! Ya Allah, itu juga masih kredit! Aduh, motor gue... Mati gue. Bangun. Kayaknya pernah lihat muka ini cowok. Tapi di mana ya? Oh iya, dia itu yang ngelaksonin aku tadi pagi. Mas. Gue udah mati ya? Hah? Saya udah di surga ya? Pasti kamu bidadari ya? Bisa aja nih masnya. Saya ini bukan bidadari. Tapi kalau mas bilang bidadari, saya juga ikut seneng. Gue beneran belum mati nih. Belum, kamu masih hidup. Aduh.
motor gue dicuri orang. Terus tadi pacar gue selingkuh. Gue mau kejar pacar gue keserempet mobil, makanya gue pingsan. Lu siapa? Mas lupa ya. Mas itu tadi pagi hampir nabrak aku. Mas klakson-klaksonin pakai motor. Oh iya ya. Yang di gang sempit. Ya lu sih ngalangin jalan gue. Gue kan buru-buru. Tapi motornya udah hilang sekarang. Kecolong sama orang. Mas mau gak diantar sama aku pulang? Naik apa? Sepeda? Bu! 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 Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa? Ini perhiasan ibu, sisa satu-satunya dari almarhum ayah kamu. Diambil maling! Diambil maling, Bu? Kan? Emang kadang-kadang tuh Tuhan gak adil, Bu, sama keluarga kita, Bu? Ibu tahu! Motor Fahri juga baru aja dicuri sama orang. Diambil juga sama orang. Satu-satunya itu Fahri punya, Bu. Padahal tadi ibu baru dari pasar juga dapat kabar. Aku bukanlah manusia. Kalau sawah di kampung kita juga gak. Fahri, kamu udah bangun, alhamdulillah. Fahri udah mati ya, Bu? Astagfirullahaladzim, kok kamu bicaranya seperti itu? Fahri belum mati ya? Belum, kamu itu belum mati. Ah, kenapa belum mati sih? Udah dua kali juga hampir mati. Gimana sih? Bu, Fahri itu mendingan mati aja, Bu. Fahri itu, aduh, Fahri itu gak pantas hidup, Bu. Kerjaan gak punya, lamar kerjaan ditolak mulu, motor hilang, udah gak punya kendaraan lagi, Bu. Sawah juga, aduh, sawah juga gagal panen. Buat apa Fahri hidup, Bu? Ya gak ada malu-maluin doang. Kamu jangan ngomong kayak...
kayaknya bener deh. Kerja ya. Yang ngider-ngider gue. Ya, ayo Pak, terus Pak. Terus. Ya, makasih Pak, hati-hati Pak. Enak banget dia langsung dapat duit. Lumayan nih. Tinggal kanan-kanan, kiri-kiri. Terus-terus, op-op-op. Dan kencing lagi. Alah, dicabut tuh. Lumayan nih. Lumayan. Gue jadi tukang parkir deh. Penting dapat duit. Keluar Bang. Ayo Bang, ya saya parkirin Bang. Langsung aja lurus Bang ya, pintu keluar sebelah kanan Bang. Eh, waduh. Goceng Bang, makasih ya. Makasih Bang. Satu mobil aja goceng. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi gue. 10 mobil udah 50.000. Lah kalau 100 mobil? Lumayan lah dapetnya sehari. Baru sadar gue. Woi. Balikin uang itu ke gua. Hah? Balikin. Ini kan gua dapat parkir, Bang. Aduh. Bang, kok main pukul aja, Bang? Sini, balikin tuh uangnya ke gua. Ini bang duitnya. Bang, pergi lu. Berani-beraninya lu ya ngambilan parkir gua. Awas lu ya. Sekali lagi lu datang kemari. Pacel, pacel. Pacel ya, Mas. Pacel ya, Mbak. Pacel, mau pacel? Pacel, pacel. Fahri? Fahri? Rit? Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Enggak kenapa-napa kok. Enggak apa-apa gimana? Ini muka kamu babak belur kayak gitu. Bentar ya. Sini aku obatin. Biar gak bengkak. Aduh kan. Ini kesentuh aja masih sakit banget. Pelan-pelan. Aduh. Kamu kok bisa...
Kenapa seger banget ya dilihatnya? Cantik gitu, ayu. Lu harusnya bersyukur. Masih ada yang mau nolongin lu. Cantik lagi ceweknya. Nah, gua. Boro-boro nih nolongin gua. Untung aja nih ya, ini usaha kecil-kecilan gua masih jalan. Kalau kagak, nggak bisa gua harap itu ijazah. Ya, lagi ijazah doang hari gini mulai andelin nggak bisa. Lu harus punya niat buat cari kerja sendiri. Eh, terus tadi gua juga dikasih duit buat modal cari kerja, buat ngangkot kali. Nah, kenapa nggak lu jadiin cewek lu aja tuh? Siapa tahu itu cewek emang bener-bener penolong hidup lu. Ya ilah, lu ngomong apaan sih? Lu nggak lihat nih gua bawa beginian? Ini gua masih mau cari kerja. Gua mau cari duit dulu, lagian gua baru putus sama cewek gua. Gua nggak mikirin pacaran-pacaran dulu. Cari kerja sampai sukses, cari duit sampai kaya. Kalau lu mau itu, berdoa sama Tuhan, mintanya sama Tuhan. Tiap hari gua udah berdoa, men. Ya, banyak bener doa gue, gak ada yang dikabulin satupun gak ada. Malah gue dikasih cobaan tuh bertubi-tubi. Kemarin gue hampir mati dua kali. Terus lo mati gak? Lah kalau gue mati ini depan lo siapa? Hantu. Hantu. Ya udah lah, ini gue sehat buktinya. Udah, gue mau cari duit. Urusin aja dagangan lo, eh? Entar dulu, buset dah itu anaknya. Hei! Baru diomongin, udah cabut aja. Susah banget gue cari kerja. Masa iya gue kalah sama ini pengemis? Dia aja gampang cari uang. Tapi gue bisa malu kalau gue ikutan ngemis. Mas, minta sedekahnya mas. Sudah dua hari gak makan mas. Gak ada duit mas, maaf. Tolong mas, lapar mas. Beneran mas, gak ada duit. Mas mah enak, tadi saya lihat ngitung duit banyak. Masih bisa buat makan. Saya boro-boro buat makan aja susah. Aduh mas, dimintai sedekahnya aja kok curhat malah. Dasar pelit. Belum curhat gue. Gue kan punya duit ya. Dikasih pipit tadi. Oh iya. Wah lumayan. Sempat makan deh gue. Tuh, kok pada sibuk semua sih? Kenapa tuh orang? Mogok ya? Sibuk terus. Pak. Ah, ya? Maaf, Pak. Mogok mobilnya? Iya, nggak tahu. Ini tiba-tiba aja rusak, nggak bisa jalan. Oh, boleh saya bantuin, Pak? Kebetulan saya sedikit banyak paham nih mobil-mobil Eropa begini. Kamu bisa? Coba dulu, Pak. Boleh. Nah. Saya lihat indikatornya ya, dulu ya, Pak ya. Maaf ya, Pak. Iya. Aduh, alhamdulillah. Sini saya pegangin aja. Iya, Pak. Aduh, Pak. Saya pegangin. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Gimana? Gampang, Pak. Gampang. Ntar ya, Pak. Iya. Bentar ya, Pak. Iya. Bisa! Hidup, Pak! Alhamdulillah! Serius? Iya, hidup, Pak. Udah. Oh, iya. Aman, Pak. Aman, iya, Pak. Gimana itu? Enggak, ini. Rusak? Ini di pojok kanan ini kan ada sekeringan nih, Pak. Ah. Tadi kayaknya keguncang. Mungkin Bapak masuk lubang atau iya, posisi tidur. Tadi ada ini, lubang sedikit. Ya, guncang. Oh, itu. Iya, Pak. Nah, ini jadi goyang sekeringnya. Jadi arusnya putus. Jadi Bapak ke dealer aja, ke bengkel resmi gitu. Terus langsung minta servis langsung aja, Pak. Ya. Iya. Aduh, terima kasih banyak ya atas pertolongannya ya. Aduh, Pak. Ini jadi dipegangin. Nggak enak. Iya, Pak. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Nggak, Pak. Nggak apa-apa. Ayo terima aja. Nggak usah, Pak. Saya cuma ngebantuin doang. Silakan Bapak kalau mau pergi. Aduh, gimana ya saya caranya untuk membalas kebaikan hati kamu? Kamu sudah kerja belum? Kebetulan, ini sekarang saya lagi nyari kerjaan, Pak. Ini saya bawa-bawa surat lamaran. Oh, itu CV kamu? Iya, Pak. Ini CV saya, Pak. Gini aja. Ini kartu nama saya. Besok kamu datang ke kantor saya. Ya, siapa tahu ada pekerjaan yang cocok untuk kamu dan kamu cocok kerja di perusahaan saya. Ya. Serius, Pak? Serius? Baik, Pak. Ya. Besok saya datang, Pak. Ya.
Terima kasih ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Hati-hati di jalan Pak. Iya, terima kasih. Hati-hati Pak. Ada aja emang rejeki. Ini namanya rejeki anak ganteng. Bu. Ibu. Bu. Bu, sini. Entar Ibu simpen makanannya dulu. Cepetan, Bu. Bu. Fahri punya kabar baik. Kabar baik apa? Sebentar lagi Fahri bakal jadi orang sukses, Bu. Tadi Fahri dikasih kartu nama sama direktur utamanya langsung. Wow. Ini perusahaan lagi happening, Bu, lagi terkenal, lagi tenar. Alhamdulillah ya Allah. Tuh kan, Ibu bilang apa? Kalau kamu sabar, pasti Allah kasih jalan yang terbaik. Ibu, ini bukan karena Fahri sabar. Sabar cuma berapa persennya lah. Yang paling penting ini semua karena Fahri gigih, Bu. Fahri gigi cari kerjaan tiap hari. Gak pernah ngeluh kan sama Ibu kan. Tiap hari Fahri cari kerjaan tanpa lelah, Bu. Ini hasil. Begini nasib nih. Kalau gak punya motor, nunggu angkot susahnya udah kayak nunggu jodoh. Ah, telat lu. Hah? Pacel, pacel. Stop. Op. Kamu lagi? Pit, pas banget lo lewat. Lo anterin gue ya. Gue mau ngelamar kerja. Aku harus jualan, Fahri. Ih, tolongin gue. Gue harus datang ke satu perusahaan nih. Gue kayaknya bakal terima kerja di sana. Seneng kan lo? Alhamdulillah. Yaudah, pikir. Di sini gue yang bawa biar cepet. Nah, ini pecel pegang deh. Awas. Ayo. Pegangan ya, gue bakal ngebut nih. Tenang. Ya, pegangan. Tuh. Wah. Tuh. Aduh, berat juga lu ya. Oke deh. Pit, gue duluan ya. Buru-buru banget, takut telat. Semangat ya, Fahri. Doakan. Ya, masuk. Aduh. Belum telat, Pak. Ya. Saya Fahri, Pak. Saya datang ke sini mau ngelamar kerja, Pak. CV-nya ada? Oh, ada dong. Pasti, Pak. Aduh, Pak. Pak. Sebentar, Pak. CV saya ketinggalan di depan, Pak. Bentar, Pak. Ini, Pak. Pit. Aduh. Ya. Udah pergi dia. Mati gue bisa gak keterima kerjaan gue. Pak. Aduh, Pak. Kenapa? CV saya kebawa lagi sama teman saya, Pak. Tapi beneran, Pak. Tadi saya bawa, Pak. Dan nilai saya bagus-bagus loh, Pak. Beneran, Pak. Jadi kamu gak bawa surat lamaran? Ijazah kamu ada? Sama, Pak. Ijazahnya di dalam satu amplop, Pak. Kebawa lagi sama teman saya. Tapi saya beneran loh, Pak. Saya direferensikan langsung sama Pak Wibowo. Nih, saya dikasih kartu namanya, Pak. Perusahaan di sini tidak mengenal yang namanya nepotisme. Walaupun kamu direferensiin sama direktur perusahaan ini. Semua kan ada prosedur. Kalau kamu gak bawa surat lamaran, saya juga gak bisa nerima kamu atas dasar omongan. Silakan keluar. Beneran gak bisa, Pak. Pas banget. Apes, gua apes. Hampir tuh gua keterima. Kerjaan di depan mata. Gara-gara pipit nih. Aduh. Gua gak bakal terima kerja lagi kok begini. Fahri! Ini tas kamu! Yang baru nongol lagi. Ini tas kamu, Fahri! Udah telat! Dari tadi gue butuhin ini tas. Lu main lu bawa aja, lu buru-buru banget sih tadi. Lu harus coba dulu. Siapa tahu masih ada kesempatan. Ini tasnya, Fahri. Gak bisa, udah telat. Gak bakal diterima sama orang di dalam.
ini kamu coba dulu, siapa tahu kamu bisa diterima. Ayo, kamu harus semangat. Coba lagi nih? Iya. Oke. Gue coba lagi. Akhirnya gue diterima kerja. Nih, gue janji sama lo nih. Nanti kalau gue udah kerja dan gaji pertama gue udah turun, gue pakai buat traktir lo. Gue bakal traktir lo di tempat makan yang lo belum pernah kunjungin sebelumnya. Terus, yang paling penting nih, gue bakal ngebungkam tuh mulut-mulut tetangga-tetangga yang kemarin menghina gue sama ibu gue. Apalagi mantan gue. Enak aja, dia gak tahu apa gue bakal jadi orang sukses. Gak boleh kayak gitu, Fahri. Mungkin Allah itu gak kasih kerjaan kamu yang kemarin karena kerjaan yang sekarang itu lebih baik. Makanya jangan lupa bersyukur. Yailah, bersyukur lagi gue denger. Udah tiap hari ibu gue di rumah ngomong itu. Udah bosan gue dengernya. Kenapa lo jadi ceramah? Lo pernah dengar gak? Bersyukur itu gak cukup, ya? Kalau kita selalu berdoa tapi gak diiringin sama usaha, itu sama aja bohong. Kamu kok jadi sombong gitu sih, Fahri? Kamu tuh harus juga ingat, rezeki kamu itu sebagian milik orang lain yang lebih membutuhkan, jadi harus berbagi. Milik orang lain? Ya enggak lah. Semua rezeki yang gue dapet, ya punya gue dong. Ya, sekarang gue tanya sama lo. Di dunia ini gak ada yang gratis kan? Lo mau ke toilet umum aja bayar lo 2.000. Ini lo kerja kayak gini buat apa? Buat cari rezeki kan? Karena rezeki itu gak gratis. Jadi kalau orang lain mau rezeki, ya kerja dong. Aku gak tahu apa yang ngasuk kamu. Tapi kamu tuh harus jaga ucapan kamu, Fahri. Karena apa yang jadi milik kamu sekarang itu bisa diambil semua sama Allah kalau Allah berkehendak. Balik lagi omongannya ke sana. Ini PTE gue kasih tahu. Gue udah biasa apa yang menjadi milik gue dan keluarga gue diambil sama orang lain. Motor gue hilang, diambil sama orang. Perhiasan ibu gue satu-satunya hilang, diambil sama orang. Ya gue bangkit lagi. Jadi gue udah punya mental baja nih. Nih, kayak ini pohon nih. Hidupnya udah ratusan tahun, tapi masih kuat berdiri. Ya ini mental gue sekarang. Pit. Yeay, malah ditinggalin, orang belum selesai ngobrol. Pit, lihat aja ya. Suatu saat gue bisa buktiin kalau semua omongan gue benar. Yang penting punya mental baja nih. Gila, gue pakai seragam tempur. Ini nih, gue rasa setelah nanti 1 bulan gue kerja di sini, derajat gue makin keangkat. Gue bisa buktiin kalau gue bisa sukses. Jadi orang-orang yang kemarin sudah hina gue, tungguin Fahri yang sukses. Mana nih mobil yang mau diservis nih? Hah, mobil beginian dong mah cetek. Pokoknya Fahri datang. Masalah pergi. Halo, bener. Enggak, harganya tas yang Hermes ini. Oke. Udah. Hah? Gimana sih? Harganya enggak segitu loh. Aduh! Tunggu. Sorry, Mas. Oke. No problem. Oke. Okay. Enggak apa-apa ya. Sorry ya, saya enggak ngeliat. Iya, enggak apa-apa. Mau servis apa mau beli mobil? Sebenarnya sih servis nih. Cuma kayak lama banget gitu loh. Aku ngantri dari tadi. Oh, ngantri servis. Coba lihat, boleh lihat nomornya? 49. Enggak usah ngantri. Serius. Permisi Mbak. Mobilnya sudah selesai semua. Ini kuncinya. Ini biaya administrasinya langsung bayar di kasir aja. Oh, thank you ya. Terima kasih Mbak. Sampai ketemu lagi. Thank you.
sorry. Iya, maaf. Aduh, maaf. Boleh pinjam pulpen? Pulpen? Itu nomor telepon saya. Tapi lo gak busy, mungkin lo bisa telepon. Oke. Duluan ya. Telepon ya. Iya. Dah. Emang, Fahri kalau nebar senyum udah kayak nebar paku. Ada aja ban yang ketancep. Ini kayak gini-gini nih, pengen diajak berumah tangga. Ayo cepet. Iya pak, bapak manggil saya mau ngapain ya pak? Udah kamu tenang aja, ikut saya aja. Masalah kerjaannya pak, kalau emang kerjaan saya ada yang kurang beres, saya bakal berusaha buat lebih baik lagi pak. Kamu tahu mobil ini? Iya. Kamu sudah periksa belum? Sudah saya periksa semuanya. Mesinnya pak. Maksud saya sudah diperiksa belum? Sudah, mesinnya semua saya cek. Benar. Benar pak, makanya saya taruh luar karena sudah selesai saya servis pak. Terus kamu tahu kenapa kamu saya panggil? Enggak tahu pak. Ini. Ada yang kurang pak, kalau memang ada yang kurang biar saya periksa lagi. Enggak ada. Mobil ini untuk fasilitas kamu. Karena hasil kerja kamu itu baik dan berprestasi, ya gunakan mobil ini untuk fasilitas kamu. Maksudnya gimana, Pak? Mobil ini bisa saya pakai? Iya, kamu boleh pakai mobil ini, saya kasih pinjam, ya. Serius, Pak? Serius? Aduh, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya bakal bekerja lebih giat lagi, Pak. Makasih ya, saya ke dalam dulu. Iya, Pak. Terima kasih. Aduh, perasaan gue nggak mimpi kejatuhan durian. Sedap. Dandanan udah kayak bos. Dikasih mobil mewah. Kenapa sih mas? Jalanan kan masih luas. Lewat-lewat aja. Aduh, mas berisik udah malam. Fahri, ini mobil kamu? Iya, iyalah mobil aku, masih mobil Pak RT. Kenapa? Bagus ya? Ini mobil Eropa. Besok gue ajak lu jalan-jalan ya, kita muter-muter, kita pergi ke mall naik mobil ini. Mau gak? Besok lu gak usah dagang, ya? Libur. Jadi aku gak harus jualan, Fahri? Iya, gak usah. Kamu anggap aja jualan ini aku borong. Besok aku bayar semua. Baru gajian. Alhamdulillah. Berarti Allah udah ngangkat derajat kamu, Fahri. Ini bukan soal derajat diangkat. Ini semua karena kerja keras aku. Karena kerja siang malam, makanya aku bisa dapetin mobil. Eh, pokoknya lo besok gue jemput, lo dandan yang paling cantik. Oke? Gue telepon besok sore. Ya? Yaudah, kalau gitu aku pulang. Mau kasih lihat mobil ini sama ibu. Ya? Senangnya bisa lihat Fahri sukses. Berarti aku gak usah nyangin sayuran ini untuk jualan besok. Kan mau jalan sama Fahri. Awas Bu, pelan-pelan Bu. Duh. Ini ngapain sih? Udah. Mata ibu ditutup-tutup segala. Ini namanya surprise, awas datang gak kecil tuh. Tadulu. Maju. Okay. Siap? Ya. Jangan kaget ya. Satu, dua, tiga. Apa ini? Ya mobil lah Bu, masa beca? Iya ibu tahu ini mobil. Mobil siapa? Anakmu satu-satunya. Mobil Fahri lah Bu. Hah? Ya Allah, beneran? Mobil serius? Masa Fahri minjem? Udah dikasih mobil kamu? Iyalah Bu, ini hasil kerja keras Bu. Gimana kece Bu? Ini dari Eropa Bu, jarang di Indonesia.
Tapi kamu tetap harus bersyukur untuk rezeki yang sudah dikasih semua ini sama Allah. Bu, bersyukur aja tuh gak cukup, Bu. Kita kalau berdoa terus tapi gak ada usahanya itu sama aja bohong, Bu. Ya, nih, kaki tuh dipakai kerja. Ya, badan yang sehat tuh dipakai kerja. Bersyukur aja tuh gak cukup. Kita harus kerja keras, cari duit, bangun pagi, apa segala macem, Bu. Biar kita bisa punya semuanya, ya. Biar gak ada lagi orang-orang yang bisa hina kita, ya. Tetangga depan, kiri, kanan, belakang gak ada lagi yang bisa hina kita, Bu. Dan terutama gak bisa hina ibu. Itu paling penting, Bu. Ya. Iya. Besok pagi kita coba mobilnya. Iya. Ya, Fahri mau istirahat dulu. Iya. Nih, kuncinya ibu pegang. Dijagain ya, Bu. Anak-anak kecil nih kalau megang-megang nih suka lengket. Ini mobil Eropa, Bu. Bersihinnya susah banget. Iya. Salon mobilnya lebih mahal, Bu, daripada salon orang ini. Ya, Bu, ya? Ya Allah. Mudah-mudahan anakku gak berubah jadi anak yang sombong untuk semua yang diperolehnya sekarang ini. Nanti pokoknya kalau gue udah sukses, gue bakal beli rumah mewah. Gue bakal beli peralatan kamar yang bikin gue kangen sama kamar gue. Gue beli kasur yang empuk. Pokoknya banyak lah cita-cita gue. Ini mumpung gue lagi libur. Atau dia lagi isi bensin dulu. Ya udah deh, aku tunggu aja.
lari kemana ya? Katanya dia mau jemput aku. Padahal kan aku hari ini udah gak dagang. Dalam hati kecilku inginkan kamu berharap. Cantik amat. Ini mobil kamu? Iya, mobil aku. Gimana? Bagus ya? Not bad lah. Not bad. Ayo, berangkat. Dan bertahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Fahri-nya ada? Fahri? Bukannya pergi sama Napipit? Tadi dia udah pergi sih, buru-buru. Janjiannya emang sama aku, Bu. Cuman mungkin Fahri ada janji sama orang lain. Iya ya, bisa juga kayak gitu. Wah, kamu rapi banget. Kamu jarang dandan kayak gini. Cantik. Makasih, Bu. Ya udah, saya pamit dulu ya, Bu. Iya, iya. Sebentar. Ibu mau bilang terima kasih banyak sama kamu. Soalnya dengan Fahri sekarang, Ibu pikir pasti ada andilnya dari kamu juga. Makasih ya, Nak. Sama-sama, Bu. Pipit ikut seneng kalau Fahri sukses. Ya, dan mudah-mudahan dia juga selalu bersyukur untuk yang diperolehnya sekarang ini. Ya udah kalau gitu Pipit pamit ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tuh kalau misalnya aku kangen masakan western, aku suka kesini deh. Kamu dari luar negeri? Iya. Udah cantik, kaya. Aduh, ini cewek emang kayaknya jodoh gue. Makasih ya. Kamu udah mau pergi sama aku? Sebenarnya aku mau kasih tahu kamu kalau aku tuh nggak sembarangan jalan sama cowok. Ya you know lah. Biasanya sih mereka itu harus hebat, smart, dan suka kerja keras. Dan aku lihat kamu ada di tipe itu. Jadi aku mau deh diajak jalan sama kamu. Ya iyalah, hari gini laki-laki kalau nggak kerja keras mah ke laut aja. So, kenapa kamu ngajak jalan aku? Pasti ada alasannya kan? Gimana ya ngomongnya? Aku ajak jalan kamu karena memang dari awal tuh aku udah tertarik. Kayaknya kamu punya kepribadian yang cocok sama aku gitu. I know it. Pas lah sama aku. Aku lagi single available. Asalkan kamu bisa menuhin kebutuhan sehari-hari aku, ya kayaknya kita bisa try buat relationship. Sorry. Aku kelamaan di luar jadi aku gak suka basa-basi. It's okay. Gak apa-apa dong. Ya, basa-basi emang kadang-kadang gak penting. It's okay. I always trust my best. Aku bakal penuhin segala kebutuhan kamu. Aku akan selalu coba. Senang aja. Berarti kita udah bisa memulai menjalin hubungan dong? Yes, why not? Oke. Kamu pesan? Ya, pesan. Yang paling mahal ya, takutnya kalau yang murah kamu alergi lagi nanti. Saya mau beli minum, Mas. Oh, boleh. Sini biar saya bantuin ya.
Oke. Kunci. Iya. Kasih ya, Mas. Iya, silakan duduk. Oh iya, minumannya ya? Maaf. Ngomong-ngomong, sepedanya kenapa kok didorong-dorong? Ini kempes. Kok kempes bannya? Oh, kalau nggak salah saya punya pompa deh, sebentar ya. Makasih ya, Mas. Aduh, biasa grogi saya kalau ketemu cewek cakep. Iya, yeah. Nggak apa-apa, sama-sama. Tapi kalau bisa panggil saya Rido aja. Jangan Mas, masih muda. Saya Pipit. Saya Pompa. Sampai. Makasih ya. Hari ini kamu bikin aku seneng banget. Sama-sama. Yaudah, kita jalanin aja dulu ya. Siapa tahu kan nanti kita bisa serius. Kalau aku nih, setiap aku ngejalanin hubungan sama siapapun, aku selalu berusaha untuk serius. Emang bener ya, nasib lu baik bener. Gue juga heran, nasib baik masih aja berpihak sama gue. Makanya gue bilang sama lu, jangan lepas sama rasa bersyukur dan bersyukur. Ah, lu kayak ibu gue di rumah lu, tiap hari ngomongnya bersyukur. Semua ini gue dapetin karena gue kerja keras, men. Kerja keras, banting tulang biar bisa beli beginian, biar sukses. Bodo amat, mau kayak gimana ya. Yang penting kalau lu udah kaya, jangan lupa sama temen lu. Gak mungkin lupa, makanya gue kemari. Tadi cowok yang lu omongin siapa? Waduh, belum waktunya nih, belum saat nih gua kasih tau ke lu. Ntar gua kasih tau kalau udah waktunya pas. Gak mungkin lebih mulus dari cewek gua. Bentar. Terdiam diriku menenungkan. Aduh,
kenapa aku jadi sedih ya mikirin Fahri? Pipit sadar kalau kamu itu bukan siapa-siapanya Fahri. Ibu kira kamu tuh pergi sama Pipit. Tadi Pipit kesini loh, nyariin kamu. Astagfirullahaladzim, Bu. Fahri lupa. Astagfirullah. Ya, tapi gak apa-apalah. Ntar besok Fahri bilang sama Pipit. Gak bakal marah dia, Pipit kan baik orangnya. Tolong, Bu. Ibu kasih tahu ya sama kamu. Kamu harus dengar nih. Ibu pikir kamu itu cocok loh sama Pipit. Dia itu anaknya baik. Terus dari pertama juga udah nolongin kamu. Mungkin, jangan-jangan nih ya, dia itu jodoh dari Allah yang dikirim buat kamu. Bu, ini semua gak ada hubungannya sama jodoh yang dikirim Allah buat Fahri, Bu. Gak sama sekali. Ini semua serba kebetulan. Nih, makanya ibu tuh kurang-kurangin lah, Bu, nonton sinetron. Jadi kebawa. Si Pipit itu orangnya emang baik, Bu. Ya kan, ketemu orang juga siapapun bisa ditolongin sama dia. Jadi gak ada hubungan sama jodoh-jodoh, Bu. Tapi ibu setuju kalau kamu sama Pipit. Bu, jodoh tuh gak bisa dipaksain, Bu. Itu tergantung hati. Kucingnya tetangga kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, gila, udah siap-siap nih kayaknya mau jualan nih. Pit, gue datang ke sini gue mau minta maaf nih, Pit. Gue minta maaf ya kemarin gue nggak bisa datang. Tapi lo nggak nungguin gue kan? Enggak kok. Nah, iyalah. Gue tahu lo perempuan baik-baik. Pasti kalau gue gak datang lo berpikir kalau gue sibuk. Bukannya gue lupa, ya kan? Aduh, hari udah makin siang nih. Kayaknya gue harus cabut. Gue mau mencari duit dulu biar bisa jadi bos. Lo dagang pecel yang benar ya. Jalannya di pinggir, jangan di tengah. Nanti keserempet, oke? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku gak boleh sedih, gak boleh. Aku tuh harusnya ngedoain Fahri supaya dia tuh cita-citanya tercapai dan sukses. Fahri, saya mendapat banyak laporan dari karyawan di perusahaan ini bahwa loyalitas kamu terhadap perusahaan itu sangat tinggi. Dan kerja keras kamu pun bagus. Oleh karena itu, saya sebagai direktur perusahaan ini ingin mana sih dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu pikir Fahri yang pulang. Emang Fahri belum pulang, Bu? Belum. Makin kesini, Fahri itu kalau pulang kerja makin malam. Bilangnya sih lembur. Lembur terus ya, Bu Fahri sekarang? Iya. Berangkat pagi, pulangnya malam. Aduh. Ibu jadi khawatir sama dia. Iya sih, Bu. Harusnya itu Fahri jaga kesehatan. Oh iya, Bu. Tadi dagangan aku laku keras.
Jadi aku buatin makanan untuk ibu sama Fahri. Wah, alhamdulillah. Nah, Pipit inget terus sama ibu sama Fahri. Oh iya, mau bantuin ibu? Tolong bilang sama... Waalaikumsalam, ada apa Bu? Ibu mau minta tolong. Minta tolong apa? Fahri itu dari semalam gak pulang, terus HP-nya gak bisa ibu hubungin. Ibu khawatir. Ya ampun, Fahri belum pulang dari semalam ya Bu? Iya. Ya udah ibu yang tenang ya, coba nanti Pipit ke kantornya Fahri. Ya. Ibu yang tenang ya. Iya, makasih ya. Tolong ya nak ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pacel, Pacel. Pacel Pipit. Pacel, Pacel. Wah, itu kan mobilnya Fahri. Ya ampun, itu orang gak tahu apa ibunya khawatir. Fahri! Fahri, tunggu! Fahri! God. Lo tuh buta ya? Lo tuh ngapain parkir di sini sih? Lo gak ngeliat apa ini parkiran mobil? Ini bukannya mobilnya Fahri. Kamu kan perempuan yang waktu itu jalan sama Fahri. Ih, siapa sih lo? So tau banget sama Fahri. Aku itu tetangganya dia. Kamu kok bisa sih bawa mobilnya Fahri? Lo denger ya, mau gue pakai mobilnya atau enggak, gue itu pacarnya Fahri. Lagian lo tetangga, wantono banget sih. Aku gak mau ya kalau kamu sampai manfaatin Fahri. What? Dengerin gue ya. Mau gue manfaatin Fahri atau enggak, itu bukan urusan lo. Tapi aku gak mau kalau kamu sampai mainin dia. So tau banget sih jadi orang. Lagian, kok bisa sih Fahri punya tetangga tukang pecel kayak lo? Mendingan ya, lo urusin tuh sepeda lo. Pergi sana lo. Oh, jadi dia.
Saya sangat puas sekali dengan hasil kerja keras kamu. Saya bangga karena disiplin kamu dan loyalitas kamu terhadap perusahaan. Wah, luar biasa. Hebat kamu. Terima kasih, Pak. Karena loyalitas selalu saya junjung tinggi, Pak, setiap saya bekerja. Bagus itu. Saya suka semangat kamu. Tapi ingat, masih ada target yang harus dicapai. Dan kamu harus berhasil. Saya akan selalu berusaha, Pak, untuk mencapai target yang Bapak kasih. Dan kalau berhasil, saya akan kasih bonus untuk kamu. Waduh. Makasih, Pak. Ini serius, gak main-main, besar. Sebuah rumah untuk kamu, kalau kamu berhasil. Rumah, Pak? Iya. Yeah. Kalau itu berhasil. Saya pasti berhasil, Pak. Semua target yang Bapak kasih, saya pasti bisa, Pak. Saya akan berusaha. Bagus. Iya, gak apa-apa. Insya Allah aku ikhlas. Karena aku yakin pasti nanti diganti sama Allah yang lebih baik. Amin, 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 ya Rabbal Alamin, ya Allah. Pit, maaf ya aku mau nanya. Kayaknya kamu ada masalah lain ya? Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa kok. Oh iya, nanti malam kamu ada acara gak? Jadi gini, sahabat aku ya, dia kan lagi ada mau ngerayain kenaikan pangkat dia. Niatnya sih malam ini mau dirayain. Kamu mau ya? Please, sebentaran aja kok, gak lama. Ya? Insya Allah ya. Woi, bro! Nah, lu bro. Halo. Terdiam diri ku merenungkan atas apa yang telah terjadi. Semua yang kalian bisa dikenal ini sangat aku inginkan. Sayang, please deh. Jadi ini teman kamu yang kamu tungguin dari tadi. Fahri, aku kasih tahu kamu ya. Kalau kamu jadi orang sukses, kamu gak boleh bergaul sama orang susah. Apalagi tukang pecel kayak mereka. Yaudah, mendingan kita cabut aja yuk. Kamu kan ada lembur, yuk. Sayang, sebentar. Dok, besok-besok kalau lu janjian sama gue, tolong on time. Waktu gue terbatas. Ri! Buset, sombong banget. Sok lu! Jadi wanita yang pernah nyelamatin Fahri itu kamu. Kamu pasti kecewa banget ya sama sikap Fahri tadi. Aku itu semakin khawatir soalnya sama Fahri. Karena kerjanya dia itu semakin ngoyo, semakin gak inget waktu. Bahkan kadang dia itu gak pulang. Ibunya aja sampai khawatir. Kayaknya kamu peduli banget sih sama Fahri. Enggak, aku tuh cemas aja. Soalnya makin kesini, Fahri itu makin lupa sama waktu dan uang. Iya. Kamu kenapa bisa kenal sama Fahri? Iya, dunia itu sempit. Makanya aku kenal sama dia. Udah malam, aku pamit ya. Ya udah kalau gitu aku anterin ya. Nggak usah, kan aku bawa sepeda. Juga sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Bodoh banget sih Fahri. Kalau gue jadi dia, yang gue pilih pasti si Pipit.
Pak, penjelasan saya, Pak. Pak, Pak Wibo. Pak, dengerin dulu, Pak, penjelasan saya, Pak. Saya bisa jelaskan semuanya. Apalagi sih, apalagi? Saya nggak perlu penjelasan kamu. Pak Suryo itu klien kita dan dia ingin menanam saham besar di perusahaan kita. Dan sekarang perusahaan saya itu rugi. Iya. Loyalitas kamu itu nggak bisa menutupi kerugian saya. Iya, tapi Pak, saya kan sudah minta. Udah. Kamu saya skor sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Wah, Pak, jangan. Dengerin ya. Perusahaan saya itu tidak memperkerjakan preman. Pak. Ah, udah. Pak. Tapi kamu tuh harus jaga ucapan kamu, Fahri. Karena apa yang dimiliki kamu sekarang itu bisa diambil semua sama Allah kalau Allah berkehendak. Makanya udah sama lo. Jangan lepas sama rasa bersyukur dan bersyukur. Ah, lo kayak ibu gue di rumah lo. Tiap hari ngomongin bersyukur. Tapi kamu tetap harus bersyukur untuk rezeki yang sudah dikasih semua ini sama Allah. Makasih ya. Makasih. Alhamdulillah, laris semuanya. Hai. Hey. Fahri, kok kamu di sini? Kamu bukannya harusnya kantor? Ya, aku sering kantor. Cuma kena skors. Jadi terpaksa keluar kantor hari ini. Gimana? Aku, Pecel hari ini? Alhamdulillah, laris semua. Kamu kenapa di skors? Bukannya kamu kerjanya itu sampai malam banget ya? Ya, tadi ada masalah sedikit. Jadi Lola selingkuh. Dan selingkuhnya di mall tempat gua kerja sama klien gue. Jadi ya udah, gua enggak bisa nahan emosi, ya gua bikin keributan aja. Gua malah dicap. Katanya gua bikin rusak nama perusahaan. Jadi Lola pacar kamu itu selingkuh. Dia udah jadi calon istri orang sekarang. Jadi apa yang udah gue lakuin selama ini, apa yang udah gue persiapkan selama ini nggak ada artinya lah, sia-sia. Ya udah, kamu ikhlas aja, Fahri. Ya mungkin kamu itu lupa pas waktu dikasih seneng sama Allah. Kamu itu lupa berbagi sama orang yang lebih membutuhkan. Beramal maksudnya? Iya. Ya udah, kamu harus ikhlas. Kamu juga harus semangat lagi. Kan kamu katanya mau beli rumah. Kamu tunjukin ke orang kantor, sama orang-orang yang udah ngelemahin kamu, kalau kamu itu bisa bangkit dan jangan lupa berdoa sama Allah. Kit, sini. Gue mau ucapin makasih, sekaligus gue mau minta maaf. Karena terkesan selama ini kalau gue lagi susah, gue nyariin lo. Tapi sekarang gue udah di sini. Walaupun di ujung hidup gue yang udah mau hancur. Jangan ngomong kayak gitu, Fahri. Aku seneng kok kalau kamu akhirnya itu masih nyari aku. Lo itu kayak bidadari gue.
Gimana, Bu? Subhanallah, rumahnya bagus sekali, Nak. Ini rumah kamu. Alhamdulillah, Bu. Bagus banget rumah kamu, Fahri. Makasih ya, Pit. Tahu nggak, Bu? Sebenarnya ini yang disebut. Yang namanya usaha, itu tidak pernah dihianati sama hasil. Dan yang paling penting ini semua karena berkah Allah, Bu. Mau kayak gimana pun Fahri usaha, kalau nggak diizinin sama Allah, Fahri nggak akan dapat semua ini. Dan untuk kamu, Pit, aku ucapin makasih banget ya. Karena kamu satu-satunya teman aku yang selalu ada di samping aku di saat aku butuh. Mau gimana pun sifat aku, kamu selama ini selalu baik semua. Makasih ya. Sekarang nih dapurnya nih, Bu. Dapurnya di sini luas. Ibu bisa masak apapun. Nanti perlengkapannya Fahri lengkapin. Iya, luas banget ini dapurnya. Lu lama banget dari toilet tuh kemana sih? Gua nyasar nih toilet di rumah lu. Makanya, lain kali kalau punya rumah gede kayak gini, dikasih plang yang gede. Mana toilet, mana masjid, mana tempat shopping. Makanya lu biasa hidup di warung 2x2 meter sih. Gila gini ya nyasar. Bu, kalau mau lihat kamar, di sebelah sana. Yuk, Pipit yuk, lihat kamar ibu yuk. Bagus loh, gede-gede. Apaan sih? Hah? Kenapa lo? Pinjam duit? Bukan. Apa sih? Gue mau ngomong soal Pipit. Kenapa Pipit? Aduh, Fahri. Lu tuh bego binoan ya? Apa sih? Emangnya lu gak sadar selama ini kalau Pipit punya hati sama lu? Hah? Coba lu inget-inget lagi deh. Berapa kali lu sakitin perasaannya si Pipit? Tapi dia tuh bantuin lu kan? Ngomong apaan sih, men? Gua suka sama Pipit. Wah, wah. Lu jangan macem-macem lu. Lu belum pernah nih keriting tiba-tiba jadi botak kan? Hah? Nggak ada. Enak aja. Masa depannya bisa suram kalau sama lu. Rik, gua serius. Kalau lu nggak suka sama dia, lu nggak ada perasaan sama si Pipit, ya. Lu ngomong sama Pipit sekarang juga deh. Biar gue tuh ada kejelasan, ada kesempatan buat jadi sama si Pipit. Men, masa persahabatan kita cuma lu artiin cuma gara-gara satu perempuan sih? Hah? Lu inget gak lu lahiran siapa yang nolongin ibu lu? Siapa? Dokternya lah. Kira keluarga lu. Ya, sebenarnya gue juga sakit hati sih. Tapi gue emang gak mau maksain perasaan Pipit ke gue. Dan gue juga gak akan merusak persahabatan kita, ya kan? Gila, masa persahabatan kita rusak gara-gara perempuan? Betul, Pak. Duh, Bu. Kamar ibu juga luas banget. Kamar luas, yang ya? Lainnya juga. Iyalah, sengaja. Itu kamar khusus buat ibu. Makasih, Nak. Oh iya, Pit, besok kamu datang lagi ke sini ya, malam. Terus kamu dandan yang paling cantik. Untuk apa emangnya, Fahri? Jadi sekalian Fahri kasih tahu ya, Bu. Jadi besok Fahri bakal bikin ya selamatan lah kecil-kecilan. Karena kita pertama kali masuk dan nempatin rumah ini kan. Terus Fahri juga bakal ngundang teman-teman sama beberapa klien. Aku pengen kamu datang. Lu juga gue undang. Punya baju bagus gak? Insya Allah gue minjem sama orang. Puas lu. Kalau gak punya gue beliin. Ibu seneng kamu bisa berubah dan baik lagi sama Pipit. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih dulu buat semua teman-teman, kerabat dan juga klien yang sudah hadir di sini. Saya memberikan informasi. Ini merupakan rumah baru saya yang akan menjadi tempat tinggal saya bersama orang tua saya untuk menatap masa depan saya nanti. Dan malam ini juga menjadi malam yang sangat spesial buat saya. Saya ingin menyatakan apa yang ada di dalam hati saya kepada seorang perempuan yang menjadi inspirasi saya, membantu saya bangun dari keterpurukan. Semua semangat itu saya dapat selain dari ibu saya dan dari satu perempuan bernama Pipit. Pipit, boleh kamu naik ke atas di samping saya?
kamu itu adalah bidadari tanpa sayap yang dikirimkan Tuhan buat aku sejak pertama kali kita ketemu. Fahri. Bu. Iya, Nak. Fit, maafin Fahri ya. Kamu gak harus minta maaf, Fahri. Fahri udah gak kuat. Enggak, Fahri. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu pasti kuat. Iya, kamu pasti sehat. Tuhan udah ngabulin apa yang Fahri minta. Permintaan apa? Tuhan akan mengambil semuanya di saat Fahri udah punya semuanya. Enggak, Fahri, kamu harus istighfar. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu pasti sehat lagi, Nak.